semua. Jadi 2024 bakalan ada perubahan, ini mantap. Nah ini guys, ini ada Bapak Imam nih ya. Ini kita akan wawancara langsung. Ini untuk pembuatannya bakalan bergeser berapa meter? Pembuatannya ini kan kita fokus dulu untuk Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mereka Majeneng. Oke, kita sore ini kita akan ke lapang Santiago Berdebu Ranca Ilat, yang katanya sedang ada renovasi lapangan. Wah, saya penasaran dan saya akan ambil videonya, apakah benar apa cuman hoax ya, semoga saja benar. Masa iya salebur ada lapangan apik ya guys, untuk lurai ya isin kok. Oke, wah ini terlihat kayaknya yang bal-balan ya. Oh iya guys, wah mantap ini guys. Berarti benar, ini benar guys, ini ya, wah, ini benar-benar lagi direnov, ini, tuh, luar biasa, ini pembangunan dibesarkan, di sini nanti akan dibuat tribun di sini, tribun untuk menonton, wah ini cool, sangar ini, kayak, waduh, luar biasa ya pagi-pagi. Wah, ini berarti bakalan nanti dirubah. Ini ya guys, dipindah haluan. Tuh, jadi mungkin sementara ini nggak bisa dipakai ya lapangannya. Wah, tuh guys, kita puterin dulu. Dan di situ ada Mr. Jisung yang lagi sok jadi mandor, bergaya dia. Ya, kita zoom. Jisung, Sung, ngapain kan aku nunggu? Perlu besi tok berarti ge. Oh kontrol, ya kontrol ya guys. Nah kita putarin guys tuh. Berarti nama Santiago Berdebu nanti hilang guys ini ya. Bakalan bagus ini lapangan. Tuh, ini luas banget ya guys ya. Ini sementara, ini kita re dulu. Kita re dulu. Wah, oh, pengendut. Oh, tuh, ini kita puterin dulu sementara ya guys ya. Nih, biar lihat semuanya. Nah, jadi rencana nanti di sini, ini untuk jalan guys. Ini untuk jalan mobil, biar nggak bisa lewat ya. Karena untuk saat ini, nah, jalan mobil di tengah ya otomatis rusak guys ya. Tapi kalau dilebarkan terus ini dibuat yang sebelah timur dibuat jalan, ya otomatis kan mobil ada jalannya sendiri ya, nggak mungkin rusak seperti itu ya guys. Dan pandangan katanya di sini akan dibuat tribun. Wah, tribun penonton keren ya guys ini ya. Wah, kalau ya memang benar jadi, wah jadi lapangan terbaik se-Majenang ya. Untuk sementara lapangan terbaik di Majenang dipegang oleh Padang Jaya ya, di Surya Bakti. Tapi Salbu tidak mau kalah. Tuh, ini lemah lempung. Ya guys, ini luar biasa ini. Dan perangkat desa pun ada untuk mengontrol. Dan saya ambil di sini tepat tanggal 30 hari terakhir bulan September di sini. Jadi untuk kelanjutannya bisa kita lihat hari depan ya guys.
Kamu yang mau makan apa sih itu? Guys, jadi itu dikunci nggak sih? Kamu sini aja ya. Mau turun? Yaudah, siap yuk. Nah. Tuh. Kita lihat jalan-jalan sambil melihat. Ini bakalan di bidah haluan gede nih guys, kayak ya. Tuh. Bego-bego. Kenek. Taro tangan karo pacul, aduh. Sipat guys. Ya, tapi ini karena pakai alat ya otomatis ya lebih cepat ya. Tuh. Nanti ge berarti sing diuruke guys. Ki diuruke. Ini diuruke sampe ngana kayak ngana. Dilebarkan ke sana tuh. Ya. Tuh. Wah, keren ini lapangan Santiago berdebu. Tinggal kenangan jika nanti ini jadi ya. Tuh guys, jalan guys. Tuh. Hiburan kalian dalam bego dari ini guys. Tuh. Biasa bersihinnya pakai itu ya guys. Tuh. Eh. Lagi bersihin. Oke. Tuh. Baru jalan. Nah. Tuh guys. Awas, ini. Nah. Buang sampah harus kemana nih? Wah. Jadi 2024 bakalan ada perubahan ini, mantap. Keren, keren, keren. Nah, ini guys, ini ada Bapak Imam nih ya. Ini kita akan wawancara langsung. Ini untuk pembuatannya bakalan bergeser berapa meter? Pembuatannya ini kan kita fokus dulu untuk jalan ya. Karena jalan ini yang awal ini kan melewati lapang ya. Yang ini sangat-sangat mengganggu dan juga merusak tatanan lapang, sehingga kita mengalihkan jalan yang tadinya di tengah nanti diarahkan ke pinggir timur. Itu ala timur apa timur. Barat barat dan timur. Jalannya di sini nanti. Bukan di sini nanti jalan lebih apa pendek daripada lapang. Nah, itu lapangnya nanti lebih tinggi sedikit setengah meter. Untuk lapangannya itu sih gimana ini lapangannya, ada perubahan nggak? Ada, nanti kita lapang itu kan ada apa namanya kondisi yang kelihatannya rata tapi kan tidak itu ya. Penting mendukul-dukul itu. Nah itu nanti kita diratakan. Setelah ini nanti di apa pindahkan, sudah ada gambar untuk jalannya, markup jalan sampai ke sana. Nah nanti tahap selanjutnya itu lapang diratakan yang kira-kira perlu diratakan. Gitu. Katanya dengar-dengar akan dibuat tribun. Apa ya itu? Nanti kita itu memang untuk jangka kedepannya seperti itu. Oh, iya. Kita pengen ada standar lah lapang yang bagus iya, dan baik. Salebu. Karena Salebu itu potensi sekali. Iya. Nah, dengan bukti beberapa event itu dan banyak sekali ya penontonnya. Iya. Gitu. Iya. Ini yang bagus sekali perlu ya kita disentuh pembangunannya untuk kedepannya yang lebih baik dan lebih bagus. Ya kita semuanya demi untuk masyarakat, rakyat ya. Dan juga para pemuda sebagai generasi untuk sepak bola Salebu yang lebih maju lagi modern. Seperti itu. Dan dukungannya pada masyarakat, mohon kami selaku pemerintah desa di sini sebagai pelaksana kegiatan mudah-mudahan bisa lancar dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Ini penggarapan memang baru kita awal, yaitu prioritas jalan dan pemerataan. Nanti selanjutnya kita dianggarkan lagi tahun yang akan datang. Ini sudah mulai berapa hari? Ini baru
Hari ini baru hari ini. Baru hari ini ya. Seperti ini, guys. Iya, ini per ini. Ini perapian. Progres sampai rencana mau sampai kapan? Ya. Yang untuk ya, alat berat ini, iya. Ya paling enggak ya 5 hari atau 1 minggu lah kita itu untuk bisa dengan seperti itu. Kalau cuaca mendukung, sama-sama ya. Bung Blacker, mudah-mudahan jenengan sebagai YouTuber bisa sukses. Amin. Banyak subscribe-nya. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi intinya kita sudah tahu pembangunan ini sementara untuk memindahkan jalan untuk embem, untuk mobil dan motor. Karena apa ya, kembali lagi kayak tadi, jalan lapang digawe dalan ya guys, tuh seperti itu guys. Jadi dan untuk kedepannya pasti yang tadi saya katakan untuk tribun, penonton-penonton ratanya mau diadakan ya gitu. Saya bilang, kenapa saya bilang ada tribun, saya itu dibilangin sama Bapak Irawan ya. Bapak Irawan sing duwe BSK ya guys ya. Kalau enggak percaya tanyakan saja. Kalau katanya masa iya akan dibuat tribun, iya. Karena apa ya, saya percaya saja. Kalau misal tidak ada uang ya ngungsing duwe BSK ya guys, masa iya ora ada duit. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.